di jawatan kuasa masjid. Yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para-para ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana doa kita selama ini telah dikabulkan oleh Allah Taala. Malam ini kita berada di ambang Ramadan. Dulu yang telah kita doakan dikabulkan. Saya teringat di sini pun ada doanya. Ya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bukan Allahumma barik lana fima razaqtana, bukan itu ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Sebelum itu lagi dah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada kami di dalam bulan Rajab dan juga dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada Ramadan. Alhamdulillah. Kalau kita padam malam ni pun, maknanya kita dah sampai Ramadan. Semalam dah sampai dah. Dapat kita tarawih bersama-sama. Alhamdulillah. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu atau diperintahkan ke atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi malam ini kita bicara tentang sifat takwa yang dikehendaki oleh Allah kita ni memilikinya. Ya, takwa ni satu sifat yang mesti ada pada kita. Ya, kalau tak ada takwa, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Only with taqwa Allah will guarantee your safety in this world and also in the next world. Without taqwa there will be no guarantee. Allah tak jamin. Kita kena menjadi orang-orang yang bertakwa. Whether you like it or you don't, tak ada pilihan. You have got no choice. Kena cari sifat taqwa. Eh? Baru ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada takwa, tak ada garanti. Ha, mungkin selamat, mungkin binasa. Tapi kalau takwa, Allah jamin. Dalam dunia ni pun Allah jamin. Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Di dunia ni pun Allah jamin lagi. Dan rezeki orang yang bertakwa juga dijamin. Ya, semua orang dah hafal ayat ni. Ya, siapa tak hafal angkat tangan? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lagi? Yang itu mesti hafal lagi apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ha, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar. Makhraja itu artinya jalan keluar. Allah selesaikan masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah bagi dia rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada aja Tuhan bagi rezeki. Ya, ini boleh kita cuba, boleh kita pandu, boleh kita try. Garanti aja ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi pada malam ini kita bicara sedikit tentang sifat takwa ni. Ya, takwa adalah satu sifat yang mesti ada pada setiap orang.
kalau dia tidak selamat, kalau dia tidak jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak orang salah sangka tentang takwa ni. Ada orang menyangka takwa itu dia rajin sembahyang, punyalah rajin sembahyang, tunduk bangkit, tunduk bangkit, tunduk bangkit, tunduk bangkit. Ha, naik lesut dai tu. Ha, pasal sembahyang saja. Ha. Kita pun nyangka takwa betul dia tu ya. Sebenarnya kalau setakat rajin sembahyang je, belum lagi layak menjadi orang yang bertakwa. Belum sempurna lagi ketakwaannya. Ha, dia boleh kita panggil dia abid. Ya, boleh kita panggil dia ahli ibadah. Takwa belum tentu. Karena kadang-kadang sembahyang pun rajin, nengok wayang pun rajin. Ha, mayang pun rajin, ngambil nombor ekor pun rajin. Asal hujung minggu ngambil nombor ekor. Mayang rajin. Semayang pun rajin, ngumpat pun rajin. Semayang pun rajin, apa lagi? Mencuri pun rajin. Jadi dia belum tentu lagi menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada orang sangka orang bertakwa tu orang tak ambil hal orang lain. Dia tak peduli kisah orang lain. Dia tak jaga tepi kain orang lain. Lantak lain koma. Dia tak kira apa-apa. Dia kira baik. Dia tak ada kacau orang. Orang tak marahkan dia. Kita pun sangka dia tu takwa benar ya. Sabar pun benar ya. Anak tak semayang pun tak marah. Bini tak ada tutup aurat pun tak marah. Baik benar dia tu. Takwa benar-benar ya. Dia tak jaga tepi kain orang lain. Dia tak peduli hal orang lain. Dia kira dia je. Dia kira baik dia je. Lebih-lebih lagi kalau dia orang dakwah. Rajinnya dia berdakwah. Kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Kadang-kadang dia menyeru orang lain. Hari-hari menyeru orang lain. Tapi anaknya tak semayang pun tak pedulinya. Anaknya tak nutup aurat pun tak pedulinya. Orang rabi itu bukan orang bertakwa namanya. Itu orang apa gelornya? Apa gelornya orang rabi itu? Ya Allah, ada orang ni. Apa gelornya? Itu namanya orang dayus. Di pintu syurga itu tulis. Anti haram ala dayus. Kamu ni wahai syurga diharamkan ke atas orang-orang yang dayus. Jadi itu belum lagi menjadi orang yang bertakwa. Belum sempurna lagi menjadi orang yang bertakwa. Kadang dia mendakwah orang, lupa nak mendakwah diri dia. Nyuruh orang semayang, dia lupa nak semayang. Nyuruh orang berjemaah, dia lupa nak berjemaah. Dia kira seorang-seorang diri aja. Esok ditanya Tuhan apa nak jawab. Dia tanya Tuhan tak esok? Dia tanya tak ada Tuhan esok? Lima taquluna ma la taf'alun. Kata Allah. Ngapa kamu pandai bercakap saja tapi kamu tak pandai berbuat? Kata Allah. Ya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah besar kemurkaan Allah, kebencian Allah, kemarahan Allah bagi mereka-mereka yang hanya pandai bercakap tapi tak pandai berbuat. Belum takwa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang menyangka orang yang bertakwa tu orang yang banyak ilmu. Dia ustaz, dia banyak ilmu. Dia takwa betul dia tu. Mana kemari pakai jubah, dia pakai soban. Dia tak tinggal jubah soban ke sana kemari. Dia banyak ilmu lah. Cakap Arab merepak-repak. Bukan macam ustaz yang satu tu. Cakap orang putih saja. Cakap Arab tak kerti. Dia nyangka dia tu. Takwa betul lah kerana dia banyak ilmu. Orang banyak ilmu belum tentu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kerana siapa yang lebih banyak ilmu di antara makhluk-makhluk Allah tapi akhirnya kafir, siapa? Siapa namanya? Iblis. Siapa mengatasi ilmu Iblis? Angkat tangan.
ya, orang yang paling banyak ilmu, nak kata orang bukan orang, tapi tak ada tak ada penjodoh bilangan yang lebih sesuai lagi. Ha, sebut orang dah. Ya. Ha. Takkanlah iblis kata seekor, iblis seekor ke? Ha, seoranglah ya. Siapa yang lebih banyak ilmu lain daripada iblis? Ha, tapi ha, dia tidak dipanggil dia sebagai orang yang bertakwa, ya. Kenapa? Kerana walaupun dia banyak ilmu, dia tak takutkan Allah. Ha, dia ada rasa hasad dengki. Dia ada rasa sombong, takabur, ya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Lagi hujungnya aba wastakbar, lagi wa kana minal kafirin, ya. Ingat ketika kami perintahkan malaikat-malaikat supaya sujud kepada Adam, semuanya sujud, everybody sujud except iblis. Mengapa? Aba wastakbar, dia ingkar lagi takabur, maka jadilah dia orang-orang yang di kalangan orang-orang yang kafir, belum takwa lagi tuan-tuan. Ha, tapi apa dia takwa? Ini kan panjang benar dah ceritanya. Ha, yang dikatakan takwa ialah himpunan. Himpunan sifat-sifat yang kita sebut tadi tu. Ha, orang yang bertakwa rajin semayang. Orang yang rajin semayang belum tentu takwa. Tapi orang yang bertakwa dia mesti rajin semayang. Tak boleh, tak ada kita jumpa orang yang bertakwa tapi semayang tak nak. Ha? Ha, dia rajin semayang. Lagi, dia juga rajin berdakwah. Dia juga rajin dia juga rajin menderma, dia juga rajin dia juga banyak ilmu. Itu himpunan semua itu baru dipanggil sifat takwa. Himpunannya dia bukan satu-satu, himpunan semua, kombinasi semua tu baru dipanggil sifat takwa. Ya, tanda-tanda orang bertakwa tu banyak. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tanda orang bertakwa tu ada empat. Tanda. Ada tak tanda itu pada kita? Ada empat tanda orang-orang yang bertakwa tu. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa arti karamallahu wajhah? Allah muliakan wajahnya. Kerana Sayyidina Ali tu Allah pelihara mukanya daripada melihat maksiat. Dia tak nampak maksiat. Itu sebab dia panggil karamallahu wajhah. Bukan macam kita, kita tak ada Allah pelihara muka kita daripada maksiat. Kita apa? Kita apa? Nengok maksiat berhambat pula tu. Itu kita. Tapi Ali, Allah pelihara mukanya daripada melihat maksiat. Apa kata Ali? Tanda orang-orang yang bertakwa itu ada empat. Yang pertama, sangat takutkan Allah Ta'ala. Itu tanda dia. Sangat takutkan Allah Ta'ala. Yang kedua, beramal sepenuhnya dengan Al-Quran. Yang ketiga, bersedia untuk mati. Yang keempat, bersifat dengan qona'ah. Sekali lagi. Ya. Yang pertama, tanda orang bertakwa tahu apa? Sekali lagi, apa dia? Sangat takutkan Allah Ta'ala. Ya. Allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Yaitu mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah, apa jadinya? Bergementar jiwa mereka. Itu bertakwa lah tu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah lagi iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka, mereka menyerahkan diri mereka. Ini tanda-tanda orang bertakwa. Sangat takutkan Allah Ta'ala. Ya. Kita ada ke takutkan Allah? Sebut nama Allah bergementarkan jiwa, cetrek. Allah ada. Ada ke?
Ha? Ada ke? Dah diam lah kan? Ada rasa takut tak? Allah! Ada? Sebuah lah saya, apa tak rasa yang pun? Sana ada? Ada tak? Sebut nama Allah. Allah! Udah nak pensan, ada? Ada ke tak ada? Tak ada lah tu. Ini tandanya kata Saidina Ali karamallahu wajhah. Sangat takutkan Allah Ta'ala. Paling koman, paling kudi, paling curut, paling tak guna, paling apa lagi? Paling lekeh. Apabila diseru dari masjid atau dari surau, dari mana-mana lah, bila diseru Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia meninggalkan segala kerja buatnya dan menyahut seruan itu. Itu paling koman lah. Kalau tidak usah buat, labun aja lah. Tahu ke labun? Labun hebat. Tapi apa pindah? Apa pindah? Tahu? Tahu apa pindah? Tak ada rasa apa pun, tak ada takut apa-apa pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Saidina Ali, tanda dia iaitu sangat takut ia akan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda dia yang pertama, ya. Yang kedua, dia beramal sepenuhnya dengan Al-Quran. Dia memperjuangkan Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran, dia membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik, dengan sempurna, dengan tajwid-tajwidnya, dengan hukum-hukumnya, ya, dan beramal dengannya. Ya itu. Bila apa saja tindakan-tindakan dia, dia rujuk kepada Al-Quranul Karim. Bila ada dalam Quran, dia akan amalkan. Bila tak ada dalam Quran, dia tengok hadis, ada ke tak. Kemudian tak ada hadis, tak ada Quran, dia tengok ada tak ijma' ulama. Tak boleh juga dia kiaskannya. Ini orang tanda dia bertakwa. Yang ketiga, bersedia untuk mati. Tuan-tuan dan puan-puan, bersedia ke belum untuk mati? Tambah orang rupa kita ni, especially people like me, who is already how many years old? 73. Apa lagi nunggunya kita ni? What are you still waiting for? Sekarang ni, apa lagi penunggu kita? Nunggu apa? Nunggu mati aje lah. Nak kaya tak ada mahu kaya. Jenuh dah mencari duit pagi, petang, siang, malam. Buka kedai kitab, haram lah. Tak juga mahu kaya. Atau mentutup manjang, bila laku je. Jadi apa menunggu kita? Nunggu mati aja lah. Tunggu aja lah. Kalau kita pada malam ni, dengar baik-baik. Kalau malam ni kita padam, agak-agak boleh ke jawab soalan mungkar dan nakir? Agak-agak boleh ke jawab mar rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka? Agak-agak boleh jawab ke dah? Kalau boleh jawab, alhamdulillah lah. Takut tak boleh. Takut labun aja. Jadi bersedia untuk mati. Kerana mati ni, bersedia pun mati, tak bersedia pun mati, sedia untuk mati pun mati, tak bersedia untuk mati pun mati, nak mati pun mati, tak nak mati tak apa, mati juga. Ada ilmu pun mati, jahil pun mati, tahu macam Quran pun mati, tak tahu pun mati juga. Hafal Quran macam ustaz ni pun mati juga. Tak hafal Quran, inna atau inna tak hafal pun mati juga. Nampak? Jadi kita bersedia untuk mati. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Kita ni Allah tahu dah memang nak lari daripada mati. Itu yang beri benda minum kopi jantan lah, kopi jandil lah,
Ah, moga leh. Apa lagi? Apa lagi minumnya? Ha? Apa lagi? Pengatang pau? Tak dengar apa? Ha? Cuka? Super power. Oh, demo lagi handa weh. Ha, super power ya. Eh? Ha. Ha, Kacik Fatimah tapi mati juga. Ha? Tak bersedia untuk mati pun mati, bersedia untuk mati pun mati juga. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah ya. Di mana saja kamu berada, pasti mati itu akan menemui kamu walaupun kamu berada di dalam mahligai yang sangat teguh. Ha, itu tanda yang ketiga, bersedia untuk mati. Ha, yang keempat, bersifat dengan qanaah. Ha, qanaah itu artinya apa? Berpada dengan apa yang ada ya, cukup, rasa cukup dengan apa yang ada. Ha, jangan ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu tak cukup saja, manjang saja tak cukup, tak cukup, nak lagi, nak lagi, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Ha, ya, dia tak ada qanaah. Ha, ya, sahabat-sahabat dulu semuanya bersifat dengan sifat qanaah. Ha, ini dia tanda-tanda orang yang bertakwa ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ikut kata Sayyidina Ali ni, ay payah ya. Tapi nampak macam mana? Memang itu tanda dia. Memang itu tandanya. Tak boleh lari dah. Ya, kata Syekh Junaidil Baghdadi, apa kata dia? Bukanlah orang yang bertakwa itu mengerjakan segala kebaikan di samping mengerjakan kejahatan. Dia campur aduk tak ada. Itu bukan orang bertakwa. Ya, wala talbisul haqq bil batil, kata Allah. Jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Ha, ya. Itu kata Syekh Junaidil Baghdadi. Tetapi orang yang bertakwa itu ialah orang yang mengerjakan segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. One more time. Apa dia orang bertakwa itu? Mengerjakan segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. Senang ke susah? Kali lagi, senang ke susah? Senang. Ha, apa dia? Apa dia tunjuk tadi? Senang. Ha, senang. Buat segala yang disuruh lagi, tinggalkan segala yang dilarang. Senang ke susah? Yang senang ke susah? Senang. Ha, apa yang senang? Nyebutnya, buatnya belum tahu ya. Ha, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan ada pilihan pun. Kita kena jadikan diri kita ni orang yang bertakwa. Salah satu daripada latihan-latihan takwa memang Allah datangkan kepada kita tiap-tiap tahun sebulan, tiap-tiap tahun sebulan, tiap-tiap tahun sebulan. Insentif, intensif. Ha, ya. Daripada pagi sampai kepada esok pagi, dia latih tubi sebulan lamanya. Ha, ya. Dilatih kita dengan berbagai-bagai bentuk latihan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Dilatihnya kita dengan banyak semayang. Ya. Tadi banyak tak semayang tadi? Banyak ke tak? 8 rekaan apa tak banyaknya? Ha, ya. Isyak aja 4 rekaan udah 12 rekaan. Betul? Ba'diyah 2 rekaat lagi, sudah 14. Ha, ya? Sikit banyak ke? Qabliyah tadi 2 rekaat lagi, sudah 16 rekaat. Banyak tu kalau semalam kita boleh semayang 8 rekaat, sebulan berapa rekaat? Sebulan berapa rekaat? Ya Allah, tidak kita mengira. 240 rekaat, banyak tu. Ya. Kalau betul-betul kita sembahyang zahir dan batin, betul-betul kita sembahyang hati kita, fizikal kita sembahyang, mental kita pun sembahyang, ya, apa Allah janji? Kalau betul-betul orang sembahyang, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar,
Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang daripada perbuatan fahsyah dan mungkar. Ha, fahsyah itu keji, perbuatan yang keji, dan juga yang mungkar. Artinya orang yang sudah sembahyang, dia tak ada lagi ngumpat orang. Orang yang sudah sembahyang, tak ada lagi ngambil nombor ekor. Orang yang sudah sembahyang, tak ada apa lagi mencuri reta orang. Orang yang sudah sembahyang, tak ada lagi tuang kedai runcit. Ha, ya? Orang yang sudah sembahyang, tak ada lagi apa? Ha, tak ada berhutang, tak bayar. Ya. Orang yang sudah sembahyang, tak ada nyemur kain. Nak tanya orang sana? Orang yang sudah sembahyang, tak ada lagi nyemur kain. Ketang tak ada. Nampak dah pandai dia kata. Ha, orang jadi murid saya ni, insyaAllah dia pandai lah. Tahu ke dia apa ketang tak ada? Ha. Dia tercegah daripada perbuatan fahsyah dan mungkar. Ini Allah janji ni. Kata ada dah orang semayang-semayang juga, ngumpat-ngumpat juga. Ada ke tak? Ha. Kenapa ini berlaku? Kena cek semayangnya. Ya? Cek balik semayang. See how you pray. Ha. There must be something wrong in the way you pray. Kadang-kadang bacaannya tak betul. Ha. Ya? Kadang-kadang gerak-gerinya membatalkan semayang, dia tak sedar. Kadang-kadang takbiratul ihram pun dah batal. Salli fardhal isya'i arba'a rakaatin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Batal ke dah? Batal ke dah? Hey, tak dengar pun. Batal ke dah? Ha. Kadang-kadang ngangguk pun Allahu akbar. Siapa yang nyuruh ngangguk entah. Ha ya. Kena check balik the way you pray. Ha, ya? Walaupun kita dah tua. Saya dah 73 ni, bukan tentu betul lagi ni. Ha, ya? Kadang ngangguk kepala tu. Ha, kadang apa? Tangan tu bergerak-gerak. Allah. Ya? Itu baru gerak-gerik. Bacaan. Tambah ini semayang tarawih ni. Oh, bukan banyak ramai orang baca. Di mana? Ha? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke tu? One more time. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke? Yulah, diamlah ke? Ha. Sekarang saya nanya ustaz. Ha. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke? Ha. Ngangguk lah. Ha. Betul ke? Ha. Ya? Wakaf pun tidak. Wasal pun tidak. Kalau nak wakaf, wakaf lah. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu pun kena betul sebut ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki Yaumiddin. Betul ke tu? Ha? Ha, ya. Cek balik bacaan macam mana. Ha, ya. Ha, ya. Pasal banyak yang ha, bukan sini lah, tempat lain. Ha, banyak yang batal semayangnya tanpa dia sedari. Dia ingat semayang ni benda yang apa? Benda yang boleh cincai-cincai. Ha, jadi cek balik. Ha, kadang-kadang bacaan tak betul. Kadang-kadang gerak-gerinya membatalkan semayang. Kadang-kadang ada belakang tapi tak ikhlas pula tu. Ha, eh? Ada riak pula tu, ada ujuk pula tu. Ha. Eh, tengah sembahyang tu Allah, aku seorang je hebat ya. Orang lain tak ada hebat macam aku gitu. Ha, demo belakang tu tak hafal, aku seorang je hafal kan ya. Hmm, tambah tadi baca surah Al-Baqarah tu. Oh, orang selalu baca apa? Inna ataina aja. Ha, malam ni baca surah Al-Baqarah pula. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim, dalam hati aku seorang je hafal kan. Macam mana? Macam mana? Ha, ya kena check. Apa dia? Siapa yang hadir? Ha, ya. Ha, itu semua tu kena cek. Ha, ya. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita betul-betul boleh menjadi orang-orang yang bertakwa, di dunia ni pun Allah jamin, di akhirat pun Allah jamin juga, ya. Ha, di dunia saya dah sebut tadi, wallahu waliyul muttaqin. Rezeki pun dijamin oleh Allah Taala, ya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Ha ya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra, kata Allah ya. Ha, itu dijamin dia. Ha, di dunia dia dijamin oleh Allah Taala. Barang siapa bertawakal kepada Allah ya, maka dia cukuplah Allah baginya. Ha, innallaha balighu amri, dan Allah lah yang menyampaikan segala hajat dia. Segala kehendak dia Allah yang sampaikan. Ha, kerana Allah itu berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Itu dunia. Di akhirat pun don't worry. Allah jamin orang yang bertakwa. Ya. Innal muttaqina fi maqamin amin, kata Allah. Fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka berada di maqam yang selamat. Ha, ya? Maqamnya selamat, darjatnya selamat. Di mana? Di akhirat besok. Di mana? Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun. Fi jannatin wa uyun. Di dalam syurga yang terdapat uyun. Uyun apa? Mata ayo, mata ayo. Ayo pancut tahu, itu uyun. Ha, orang putih kata apa? Orang putih kata apa? Fountain. Ha, ya? Ha. Ada lagu fountain tu tahu. Ha, three coins in the fountain. Ha, ya? Eh, dia mengat komen benar kau ustaz ni. Ha, ya? Siapa nyanyinya? Penyanyi siapa? Siapa nyanyinya? Udah tak tahu Noah. Siapa nyanyinya? Johnny Mathis nama nyanyi tu. Ha, orang negro eh. Ha, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebab itu takwa ni menjadi satu syarat bagi sahnya rukun khutbah. Ya, salah satu syarat sahnya rukun khutbah ialah sebut ittaqullah. Ittaqullah ya. Ha, sebut takwa tu, mesti sebut takwa tu. Ya ayuhan nas ittaqullah. Kalau tak sebut itu tak cukup syarat khutbahnya eh. Ha, khutbah jemaah. Kalau tak sah khutbah, tak sahlah jemaahnya. Tak sah jemaah, tak sahlah sembahyangnya. Ha, jadi mau tak mau tuan-tuan dan puan-puan, kita kena menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan memang Allah latih kita. Kalau kita betul-betul ikut latihan-latihan di bulan Ramadan, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kita akan jadi orang yang banyak sembahyang. Bila banyak sembahyang, tak adalah kita melakukan maksiat. Kemudian juga di bulan Ramadan dilatih kita ni supaya banyak baca Quran. Ya, ya tak? Ya, kedah. Ha, bila kita banyak baca Quran, fahamlah kita apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Kerana yang terkandung dalam ajaran Islam tu semua terdapat dalam Al-Quranul Karim. Ya, kita akan jumpa ayat ya apalah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, kata Allah dalam Quran. Ya, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu, dan redalah aku Islam tu sebagai anutan bagi kamu. Ha, jadi kita nak amal hanya Islam aja, kerana Allah redha. Lain daripada Islam Allah tak redha dah. Ha, pasal dia banyak baca Quran. Eh? Ha, dia tak buat lain daripada cara Islam kerana Allah tak terima. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah dalam Quran. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya, dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang berniaga nak rugi ke nak untung? One more time, nak rugi ke nak untung? Siapa nak rugi yang angkat tangan? Ha, tak ada siapa nak rugi. Ha, jadi kena ikut Islam dalam semua aspek kehidupan. Kenapa nak ikut Islam? Kerana Allah suruh. Mana dia tahu? Dia baca Quran. Itu guna kita baca Quran hari-hari tu, supaya kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Ha, udahlah tu. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan ya. Itu namanya tazkirah. Kalau nak dilanjutkan 2 jam lagi boleh. Lalu nunggu.
Ha, kalau lalu tak apalah. Ha. Jadi mudah-mudahan kita dapat pencerahan malam ini dan dapat kita sifat takwa yang kita idam-idamkan tu, kita keluar daripada Ramadan nanti menjadi orang yang bertakwa. Barulah layak bertakbir. Ha, sudah melawan hawa nafsu, sudah kalah hawa nafsu tu. Syaitan sudah kalah, hawa nafsu sudah kalah. Barulah boleh takbir. Ha, ya. Ha, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Barulah layak. Ya. La ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan yang ku sembah yang sebenar-benarnya, melainkan Allah yang esa. Sadaqa wa'adah, benarlah segala janji-janjinya dan sebagainya, ya. Ha, barulah kita semangat menyambut hari raya Aidilfitri. Ha, dan sekali lagi saya ada kesempatan kejap ni, saya nak ngabur pada tuan-tuan dan puan-puan, bila takbir hari raya esok jangan teroyak tau. Tak ada siapa nyuruh teroyak. Ha, itu kalimah semangat tau. La ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan yang kusembah melainkan Allah yang esa. Sadaqa wa'adah, benarlah janji-janjinya. Wa nasara abdah, dan bantuan kepada hamba-hambanya. Lagi, wa nasara abdah wa azza jundah, dan dia memuliakan tentera-tenteranya. Ha, wa hazamal ahzab wahdah, dan binasalah tentera-tentera yang menentangnya. Ha, patutnya bersemangat ketika kita bertakbir hari raya. Ini teroyak, siapa nyuruh? Ha? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Siapa nyuruh teroyak? Ha, eh? Saya raya di Mekah, tak ada dalam teroyak pun. Ha, eh? Tahun 2010 tu, saya raya di Mekah, tak ada dalam teroyak. Yang teroyak ni apa? Orang Melayu je kemau teroyak. Jadi kita ubah sikap, ubah trend kita tu, ya. Ha, udah tu, sekian dulu aku lu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak doa ke tak, ya? Ha, doa ni. Ha, doa puasa. Allahumma barik lana. Allahumma laka sumtu. Ya. Okeylah tuan-tuan, ampun maaf, ya. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Ya Allah, 37 minit. Orang patutnya tazkirah berapa minit? 20 minit aja, ini 37 minit 43 saat. Tengok. Ya. Baiklah, sudah itu. Sekian dulu aku lu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wa ya